Memang bebek tu. Start daripada asal. Bebek. Gara-gara bebek. Start daripada kita. Tapi diorang ada satu habit lagi. Diorang suka buat shop. Ambil curhat. Curhat hati. All. Boom. Okay, hari ni saya bersama seorang. Nak cakap lebih-lebih tak boleh. Sebab dia pun dah kira host. Dialah pengacara, dia dah penyampai kan. Saya cakap lebih kan, yang kata dia tak boleh cek makan. So, kita persilakan Haziq Husni Hot FM. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Oh, kan jatuh lagi kamera juga. Macam mana perkembangan orang kata rombakan terbaru di Hot FM? Dah bertukar pasangan. Hot lah. Hari ni hari ketiga. Saya dengan Rina on air sama-sama. Segmen baru, timing baru. Segmen sembang squad. Timing pun tukar. Dulu kan petang 4 sampai 8. Kan 3 sampai 7. Alhamdulillah, buat sikit. So maknanya boleh maghrib terus. Ikut on time. Yelah, macam Haziq sebelum ni pernah je ambil suruh petang kan bersama jejaka, tiga jejaka dulu kan? Haziq petang dulu mula-mula dengan Liza, dengan Din. Ah, dengan Liza, yes. Lepas tu pergi balik petang sekali dengan Din berdua je. Lepas tu ada kali ketiga dengan Din dengan Fat. So tiga kali Haziq pernah petang. So beza tak petang punya slot sekarang ni dengan dulu-dulu punya ni? Beza, dia beza. Dia sangat beza sebab ni first time duo. Laki perempuan. So dia memang baru lah. Memang akan ada argument. Dia mood kerja tu pun rasa berbeza. Efek tak? Kalau of course bertukar pasangan ni efek lah. Yeah. Orang kata yang ketara. Yang ketara sebab kita kena cari chemistry balik. Bila kita tukar pasangan, tukar partner ni, kena cari chemistry balik. Tapi senang nak cari chemistry dengan Rina ni. First sebab dia pun selalu tukar partner. Kalau berlakon, dia kan tukar partner selalu. Maksudnya dia belajar juga cara untuk cari chemistry tu. Dia ada skill tu. So bila dia buat dengan Haziq, Haziq macam masuk je. Pelakon tu, karier lakonan dia tu membantu untuk cari chemistry. Yes. Nampak benda tu menyenangkan dia. Walaupun radio ni sebenarnya susah. Untuk even seorang pelakon dah buat radio pun memang susah. Nampaklah dia belajar, dia kena study, dia kena buat research. So bila dia datang dengan bersedia, dia ready. Dia datang ready bila kita dah bagi prep, dia buat prep semua. Dia cari cerita apa, tak cakap untuk petang ni. Semua dia dah buat, datang. Kita just enjoy the show. Haziq dengan isteri, dua orang kata dua negara serumpun menjadi satu. Jadi satu dalam rumah tangga Haziq. Dan juga sekarang ni Haziq berkongsi orang kata dari segi budaya, bahasa menjadi salah satu konten utama lah kalau kita tengok di IG Haziq Kenapa tampil dengan konten yang sedemikian? Kenapa baru sekarang? Kenapa tak waktu mula kahwin dulu? Dulu kita selalu buat serius sama-sama menyanyi. Bila tahun lepas rasanya. Tahun lepas bila start top ni jadi trend. Haziq macam dengan Puteri kan tak ada plan pun. Tak ada plan macam, sayang jom kita buat ni, jom kita buat tu. Tak ada plan. Tak ada plan spesifik pun. Dia panggil itik bebek. Even dekat Malaysia pun dia cakap macam, itu bebek panggang. Puan mata dia cakap macam, best tak kalau kita try buat satu video yang macam bagi tahu dia panggil itik itu bebek. So kita buatlah. Tiba-tiba benda tu boom pula dekat TikTok. Maksudnya banyak pula views. Orang suka pula konten tu. Orang minta, bang boleh tak buat yang tempat masak pula? Macam mana pula bahan-bahan masakan? Orang minta. Kita pun try buat. Buat dia buat punca daripada bebek lah ni. Memang bebek. Dapat start daripada asal. Bebek. Gara-gara bebek. Start daripada kita. Tapi diorang ada satu habit lagi. Diorang suka buat shop. Ambil curhat. Curhat hati. All. OL. Online. Tu je. Dia tak, bila Haziq. Itu pun adalah salah satu konten juga. Bila Haziq tanya dia. Banyak lagi ke? Banyak dia cakap. So benda tu benda buatkan kita orang pun happy. Kita orang pun ada benda sama-sama nak buat. Ada benda yang kita orang have fun kat rumah. Tak adalah macam kita stres sebab kita jaga anak. Buat benda lain, Puteri kerja, Haziq kerja. Tapi bila buat benda ni, kita happy sebab kita gelak sama-sama. So bila, apa yang Haziq harapkan bila dah, bila konten macam ni dah dapat sambutan, ramai yang suka tengok Haziq dengan isteri buat this kind of content. Mungkin ada perancangan yang lebih besar? Actually, tak adalah kita orang mengharapkan ataupun plan apa-apa yang besar ke apa. Kita orang just buat benda ni sekadar suka-suka dekat social media. And then kita bawa pergi ke YouTube macam tu. So, bila benda-benda tu kita bawa pergi ke YouTube, daripada YouTube tu akan jadi lagi panjang sikit benda tu, video tu. So, at least benda tu boleh membawa kepada, mungkin orang akan lebih, sekarang ni Bandigun, apa crowd ni, dia ada macam-macam jenis crowd. Dia ada crowd
YouTube, betul? Dia ada crowd TikTok, dia ada crowd Instagram, crowd Facebook. As a radio announcer, saya rasa saya kena buat benda tu supaya orang tahu macam, oh dia ni penyampai radio tu. Orang tahu dia ni siapa, acknowledge lah gitu siapa. Tak adalah macam kita nak kejar populariti ke apa, tapi at least orang acknowledge macam, oh ni lah Hazim, radio tu. Ha, orang sedar kita ada.